kedalaman sendiri, MIFA telah diberi satu kejutan besar di Stadium MBPJ Kelana Jaya. Meskipun mendahului dengan gol pembukaan seawal minit ke-6 oleh Michael Ejeze, namun situasi perlawanan berubah selepas itu. Pada minit ke-17, tandukan Muhammad Asnan Awal Hisham dari hantaran sebelah tepi menjelmakan gol penyamaan buat UiTM. Daripada hantaran jauh, Asnan sekali lagi menghukum pertahanan MIFA pada minit ke-30 untuk gol kedua UiTM FC. Lima minit sebelum tamat babak pertama, UiTM FC terus menjarakkan jurang dengan gol ketiga menerusi Do Dong Hyun. Babak kedua bersambung, giliran Akani Sande Wasiu menjaringkan gol keempat UiTM FC pada minit ke-50 menerusi serangan pantas bersama rakan sepasukan. Do Dong Hyun memastikan UiTM FC terus jauh dengan gol kelima pada minit ke-59 menerusi gerakan solo yang memperdaya pertahanan MIFA. Gandingan Wasiu dan Dong Hyun terus menggegar laman sendiri dengan gol ke-6 Wasiu pada minit ke-72 menerusi tandukan terus ke gawang MIFA. Hanya berselang 3 minit, Dong Hyun sekali lagi memperdaya pertahanan MIFA dan meledak hat-trick perlawanan untuk UiTM FC. Pada minit ke-80, hasil hantaran jauh, Michael Ejeze menjaringkan gol kedua untuk MIFA. Keputusan muktamad, MIFA gagal di Stadium MBPJ dengan kekalahan besar 2-7 kepada UiTM FC. So, bagi pendapat saya, kita bermula dengan baik, kita leading. Tetapi kelekaan pemain dan kesilapan-kesilapan yang berulang telah mengakibatkan satu kekalahan yang teruk. So, saya rasa kita perlu banyak memperbaiki dari segi pertahanan dan midfield play kita. So, untuk game yang akan datang, saya harap kita dapat membawa satu keputusan yang baik. You sendiri boleh lihat lah. So, pemain pertahanan terlalu relax and then hilang fokus apabila kita kena gol terkejut kan. Walaupun kita mula-mula pada mulanya kita attack, lepas itu kita simply lepas gol macam tu. So, semua hilang fokus lah.